Kabar gembira kembali datang dari Mualaf Center, Masjid Agung Anur Provinsi Riau di Kota Pekanbaru pada Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022. Sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 pria dan 4 wanita sukses dibimbing bersyahadat dan berikrar masuk Islam oleh Ustadz Insinyur Rubianto. Suasana penuh haru dipenuhi isak tangis pecah saat para mualaf mulai bersyahadat dan selesai berikrar. Kelima mualaf itu adalah Weli Antonius Marpaung usia 30 tahun, Juliana Saputri 23 tahun yang merupakan pasangan suami istri. Selanjutnya ada Risti Kota berusia 21 tahun, Indah Permata Sari 19 tahun dan Devi Lestari 26 tahun. Sebelum upacara pengislaman dimulai, Ustadz Rubianto mengatakan bahwa ada 3 hal yang harus dipahami sebelum dan setelah memeluk Islam. Pertama, tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Kedua, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua meski beda agama kecuali disuruh menyekutukan Allah. Dan ketiga, setelah bersyahadat, berlaku ketentuan syariat Islam yaitu beribadah sesuai agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah dan Nabi yang terakhir. Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Yang berhak disembah selain Allah
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah dan Nabi yang terakhir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah dan Nabi yang terakhir. Alhamdulillah. Setelah berhasil mengucapkan syahadat, kelima mualaf diminta untuk mandi besar dan mengikuti program pembelajaran awal dari Mualaf Center An-Nur Pekanbaru. Siapapun yang ada di dunia ini, yang berkurangan, saudara-saudari yang akan diminggu berdua ini mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Dan mudah-mudahan saudara-saudari kita ini istiqomah dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, kami yang hadir di Masjid An-Nur ini, ya Allah, bersaksi di hadapan-Mu, ya Allah, siang hari ini lima dari saudara kami telah mendapatkan cahaya-Mu, ya Allah. Ia memeluk agama Islam di tengah kebimbangan yang telah dia lakukan. Ya Allah, tuntunlah mereka, ya Allah. Bimbinglah mereka, ya Allah. Berikan dia jalan terang, ya Allah. Sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya Allah. Hapus segala kesalahan dan kekhilafannya, ya Allah. Jadikan ini sebagai catatan lembaran baru bagi kehidupannya, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha segalanya, ya Allah. Engkau maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang, dan maha pelindung, ya Allah. Lindungilah perjalanan mereka ini, ya Allah, untuk telah bertemu dengan-Mu, ya Allah. Bertemu dengan Rasul-Mu, ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan bolak-balik hati mereka, ya Allah. Dia bukan dibantu mengusahakan dia lagi ini. Jadikan ini pilihan terakhir mereka, ya Allah. Pilihan yang betul-betul pilihan yang tidak ada lagi jalan yang lain untuk mereka, ya Allah. Hanya kehendak dari-Mu, ya Allah, ini mereka tetap taat di jalan apapun. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana tiapa ya sibu wa salatu ala mursalin wa hamdalah ya rabbana nasal kidia wa rahmatullah. Amin amin amin.